Halo guys, apa kabar? Di vlog kali ini saya mau update penampakan halte Transjakarta atau halte busway Bundaran Hotel Indonesia atau Bundaran HI guys. Ini penampakan terbarunya guys. Ini saya ambil video hari Minggu ya guys, pas ada CFD ya guys. Jadi lagi rame banget. Ini kayaknya bakalan jadi halte terbagus ya, halte busway terbagus di Jakarta guys. Ini besar banget dan sepertinya dua lantai guys. Ini guys masih dalam taraf revitalisasi ya guys, jadi belum selesai, masih dalam pengerjaan. Ini kalau jadi bakalan, kayaknya bakalan jadi halte kedua terbesar ya setelah Harmoni, karena dia dua lantai dan panjang banget guys. Dan ini pastinya terintegrasi dengan MRT guys, halte Bundaran HI ini guys. Black light nih mataharinya dari sebelah sana. Nanti saya akan keliling ya guys. Jadi nanti dari sebelah sana juga saya ngambil videonya. Panjang dan besar guys. Nah ini kayaknya pintu menuju MRT guys. Sebelah itu guys. Nah benar kan, ini ada MRT guys. Ini stasiun MRT Bundaran HI. Bakalan terkoneksi dengan Transjakartanya nih. Ini lagi rame banget guys, puncak-puncaknya keramaian di Car Free Day Bundaran HI. Wah, ini
bagian depannya, guys. Ini bagian depannya, guys. Nanti kayaknya kalau udah selesai kita bisa itu, guys, bisa foto-foto dari atas sana, guys. Buat lihat pemandangan Bundaran HI, guys. Keren banget, guys. Tuh lagi rame banget, guys. Ya udah, guys, itu ya update-nya penampakan halte Transjakarta atau halte busway Bundaran HI terbaru. Nanti kalau udah benar-benar selesai saya update lagi. Oke, guys, saya mau olahraga dulu. Terima kasih sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like dan subscribe-nya, dan sampai ketemu lagi di vlog selanjutnya, guys.